Internasional. Anda kan terjadi sebagai pengusaha sukses juga tidak melupakan untuk berbakti bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melakukan berbagai macam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, sosok Andakan Narjadin sempat terpilih sebagai Ketua Umum Perwakusi selama 3 periode dari tahun 2002 hingga 2011. Menjadi Wakil Ketua Umum Perkim atau Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa dari tahun 2006 hingga sekarang. Andakan Narjadin Chen Benyan kini telah terpilih menjadi Ketua Umum Marga Tan Indonesia. Mari kita dukung beliau agar dapat memimpin semua marga Tan Indonesia menjadi warga negara Indonesia yang berarti bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Marga Tan Indonesia bersatu membangun negeri.